sekolah gitu. Salah satu pilar di YouTube adalah menjaga freedom of speech. Workshop tentang gimana bikin konten yang konten kreatif yang positif. Tapi terutama yang penting, yang paling penting lagi adalah kita harus berani yang pertama. Sisanya masih itu. Kami orang Project One Indonesia. Kedua itu akan workshop lebih ke video production. Jadi video dari kami Project sendiri akan memberikan workshop tentang gimana sih cara menulis. YouTube untuk mengekspresikan keragaman mereka, ada yang blogger, masak, ibu fasilitas ya, medsos, macam-macam lah itu pengguna Surabaya dibandingkan pengguna Bekasi, Sidoarjo, sama Jakarta. Ternyata yang Surabaya itu untuk hal-hal yang positif. Betul, Bu. Awak mesti ngomong. Dengan betul, itu akan sangat luar biasa gunanya. Berisik ya, pakai no. Siap ya, 1, 2, 3.